Ganjar, kenapa koreksi Ganjar pertama sangat mudah? Ganjar Jawa berarti dianggap tidak atau kurang begitu memuaskan. Satu, yang kedua, Ganjar itu arogan. Dia menyerang Prabowo dengan sangat keras, tapi ia melupakan bahwa masyarakat butuh kesantunan. Yang ketiga, bagaimana politik framing Ganjar yang terlihat intelektual? Terlihat cerdas, tampan, pelamboyan, bijak, tapi tidak sesuai dengan bahasa yang dikeluarkannya. Ia emosional ketika penutup akhir di debat, ia mengatakan wajah diktator, otoriter. Walaupun yang dibaca adalah kutipan dari Pak Presiden Joko Widodo saat itu. Tapi masyarakat melihat, kenapa harus dibaca itu? Ada apa? Kenapa harus seperti itu? Kenapa nggak bisa berpelukan? Kenapa nggak bisa bersalaman? Itu yang dinilai oleh masyarakat. Dan berikutnya, bisa jadi masyarakat melihat ketulusan Pak Prabowo itu yang bernilai. Dibandingkan melihat etika dari Gibran. Oke, etika Gibran bermasalah. Tapi masyarakat merespon bahwa presidennya tetap yang bekerja ya tetap seorang presiden. Yaitu Prabowo. Dan berikutnya, Masyarakat butuh seorang pemimpin yang mungkin dia merindukan mantan militer, dan yang ketiga, ketulusan hati dari Pak Prabowo ini. Itu sekali lagi saya katakan, membuktikan bahwa pilpres beda dengan pilkada. Pilkada boleh keras, boleh saling gesek-gesekan, saling menghina, dan itu yang menyebabkan Pak Anies terpilih, tapi pilpres tidak. Pilpres berbicara siapa yang lebih bijak, santun, punya visi misi, siapa yang bisa menarik simpatik masyarakat, bukan menarik pikiran di masyarakat. Banyak diksi di masyarakat di otaknya, ini orang kok arogan ya? Ini orang kok terlalu terobsesi ya? Apalagi Mahfud juga berbicara, menyalahkan seorang ibu Iriana yang melahirkan. Seorang anak yang dianggap tidak beradab, yang dianggap dosa kepada bangsa, dan itu benar-benar menjadi posisi yang wow. Ini capres dan cawapres yang sedang kalut, yang emosional, dan itu direspon dengan tidak memilihnya. Makanya, di dalam TPS, kalau kita ikut di TPS antara pilpres dengan DPR RI, itu pasti ada pertanyaan ataupun... Uh, celetukan yang menyatakan, sepi ya, sepi ya, suara sah ganjar mafud. Nah ini pertanyaan yang sangat menohok. Hmm. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.